Hai, kembali lagi di YouTube channelnya Krisma. Kali ini kita mau buat bolu meses. Untuk bahan-bahannya, di sini kita sediakan 6 butir telur ukuran sedang, 200 gram gula, 185 gram tepung terigu, mentega atau margarin yang udah dicairkan sebanyak 185 gram, ada susu bubuk 20 gram, maizena 20 gram, vanili setengah sendok teh, SP 1 setengah sendok teh, ada 3 sendok makan susu cair atau susu kental manis, dan pelengkapnya ada meses. Mari kita membuatnya. Kita masukkan semua bahannya ya. Yang pertama, gula pasir. Maizena, susu bubuk, vanili, dan SP. Semua bahan kita campur jadi satu. Terakhir, tepung terigu. Ini kita masukkan duluan ya. Setelah itu, kita mixer. Kita aduk-aduk dulu supaya tepungnya enggak bertaburan ya. Kecepatan yang kecil dulu. Setelah tercampur, kita lanjutkan dengan kecepatan maksimal. Kita mixer sampai tercampur rata dan berjejak. Sekitar 20 menit ya. Setelah ini hasilnya berjejak seperti ini. Kental berjejak seperti ini, kita masukkan mentega yang sudah dicairkan. Terus kita aduk satu arah seperti ini ya. Aduk perlahan dan diaduk sampai rata. Jangan sampai ada yang mengendap ke bawah. Jadi harus diaduk sampai rata. Kita masukkan susu cair. Terakhir kita masukkan meses-meses-nya, dan ini kita sisakan untuk topping atasnya. Oke, kita aduk kembali. Oke, cukup diaduk kayak gini aja, perlahan-lahan dan sebentar, nggak perlu lama-lama. Cukup. Setelah itu kita pindahkan ke loyang. Loyangnya sudah diolesi dengan mentega dan ditaburi tepung terigu supaya nanti pada saat kuenya sudah matang dia tidak lengket. Terakhir kita taburi meses-meses di atasnya. Sesuai selera ya, kalau misalnya ini mau pakai keju atas juga boleh, tapi aku di sini pakai meses-meses. Selesai. Oke, saat ini kita sedang memanggang. Proses memanggangnya sekitar 15 sampai 20 menit ya.